Aibda Ayatullah SH, Babin Kamtibmas Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Polonia Medan, Polsek Medan Baru, Polres Tabes Medan, menyambangi warga perumahan Villa Polonia di Jalan Insinyur Juanda Medan. Babin Kamtibmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya, guna terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Babin Kamtibmas juga menempelkan stiker yang berisi informasi kontak Babin Kamtibmas ketika warga atau masyarakat menemukan atau melihat gangguan Kamtibmas di lingkungannya. Babin juga menyampaikan agar masyarakat, khususnya orang tua, agar menjaga anak-anaknya dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolrestabes Medan, Kombespol Dadang Hartanto, yang meminta kepada seluruh jajarannya agar hadir di tengah-tengah masyarakat, agar terwujudnya polisi yang promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.